Halo semua, selamat datang di Wahyu 57 official YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah ramalan cinta untuk zodiak Aquarius bertemakan perasaan dia kepadamu di sepanjang bulan Januari tahun 2024 ya. Sun Moon Rising Venus tidak resonan untuk semua. Aquarius di luar sana mungkin hanya resonan untuk sebagian atau untuk beberapa dari zodiak Aquarius saja. Dan misal apa yang saya sampaikan ini nanti menurut kalian cukup bermanfaat atau cukup visioner, saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan bagi kalian yang ingin personal reading dengan kami ada harga promo yang sangat menarik ya. Kalian bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang berada di bawah deskripsi video ini. Aquarius, baik. Saya melihat kayak gini. Dari salah satu dari kamu, ini real lagi-lagi hubungan yang sudah berpisah. Cuma saya melihat dari salah satu dari kamu di bulan Januari tahun 2024 ini kayak berpikir apa ya, ingin kembali tidak, tapi secara perasaan full ya, kayak dia ini ingin kembali ke kamu sebenarnya. Dia kayak merasakan kesepian. Cuma apa ya, itu kayak ditahan. Sebenarnya ada dari bulan-bulan sebelumnya sih di sini Aquarius dia kayak berusaha ingin kembali ke kamu, tapi sayangnya itu tadi dia kayak berusaha ditahan, berusaha kayak di pending dulu. Mungkin beberapa dia kayak ingin kembali lagi ke kamu, tapi nunggu waktu yang tepat. Mungkin beberapa saat ini dari dia pribadi atau dari dia sendiri itu besar kemungkinan masih belum siap. Itu bisa masuk akal juga beberapa ya, belum siap untuk memulai sebuah komunikasi lagi denganmu. Cuma saya melihat juga kayak gini ya, antara kamu dan dia sebenarnya itu kayak apa, ada beban atau ada sebuah perbedaan yang nyatanya mau gak mau atau kamu yakini atau enggak, itu sebenarnya kayak jadi sumber masalah di kamu. Yang saya lihat beberapa seperti itu ya Aquarius, kamu dan dia ada sebuah perbedaan yang perbedaan itu kayak sebenarnya cukup bermasalah, bukan yang baik-baik saja, tidak. Yang saya lihat cuma di sini kayak dia itu kayak perasaannya ya kayak terkunci, dia berusaha ingin kembali ke kamu. Ini perasaan seperti itu bila yang saya lihat lah ya di sini. Dia kayak berusaha ingin kembali lagi ke kamu. Tapi kayak gimana ya, perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti saya melihat dia nantinya tuh kayak bakal kayak bahasa itu mengajukan proposal ke kamu, ngajak balikan, ngajak kejadian, itu akan dia lakukan. Cuma kalau untuk saat ini itu kayak masih on off. Saya melihat potensinya di angka 50% ya. Ada gimana ya, saya melihat besar kemungkinan memang hubungan asmara kamu ini ada indikasi permasalahan itu dari awal. Bukan akhir-akhir ini saja, tapi saya melihatnya itu kayak memang dari awal. Dia kayak mau menunggu momen yang tepat untuk memulai sebuah komunikasi.
gini ya, saya nggak tahu kenapa kok dia tuh kuat banget menahan gitu. Intinya di bulan Januari ini masih 50-50. Bisa jadi dia apa ya, komunikasi atau bertemu denganmu atau berusaha menemui kamu, bisa jadi belum, karena saya nggak melihat energi 100%. Ya, tidak, saya nggak bisa bilang nggak bisa bilang 100% dia akan hadir di bulan Januari ini untuk menemui kamu. Saya nggak bisa bilang seperti itu karena memang saya melihatnya energinya di sini masih 50-50 gitu. Itu sih beberapa yang saya bisa lihat atau yang hubungan yang selama ini yang sudah terjadi atau yang kamu rasakan dan dia ini kayak hubungan yang cukup kuat, dingin gitu loh ya, Aquarius, hubungan yang dingin dan kayak cukup lama dan berkelanjutan. Tapi itu tadi ya, poin-poin yang saya bisa sampaikan. Satu, nanti dia ini saya pastikan kok berusaha untuk komunikasi ke kamu, berusaha untuk apa ya, say hello ke kamu Aquarius, tapi entah waktunya kapan, bisa lama ya, sebenarnya memang bisa berpotensi lama, kurang lebih seperti itu. Karena kalau perasaan di sini itu tadi, dia itu kayak berdrama, seolah-olah pergi tapi kangen ke kamu, seolah-olah ada jarak tapi dia rindu ke kamu. Itu sebuah perasaan dia. Baik, kita coba lihat untuk energi kartu saran di sini. Oke, lepaskan masa lalu, kamu jemput masa depan kamu. Jadi kayak energi-energi masa lalu yang sudah kamu lewati itu hendaknya kamu nggak kayak gimana, nggak selalu kamu permasalahkan gitu loh. Jadi kayak gini, kamu ambil sebuah pembelajaran dari masa lalu kamu untuk kamu aplikasikan untuk energi masa depan kamu. Kalau masa lalu kamu itu masih bisa kamu bawa untuk di energi masa depan, ya kamu apa ya, ambil sebuah sisi baiknya. Tapi kalau udah nggak bisa semua, ya kamu buang semuanya.